Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian anak soleh-solehah? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, pagi hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Melalui lagu, peserta didik dapat menyanyikan lagu tentang persahabatan dengan benar. 2. Dengan mengamati kumpulan benda, peserta didik dapat menghitung banyak objek dengan tepat. 3. Setelah mengenal konsep penjumlahan, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan secara tepat. Anak-anakku, sekarang perhatikan, ada gambar es krim. Ada 3 es krim dan ada 4 es krim. Jika ditambah, ada berapa ya kira-kira? Iya, ayo kita hitung bersama. 3 ditambah 4. Silakan kalian ikuti dengan jari kalian. Iya, kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, es krimnya ada 7. Jadi jumlah es krim yang ada di gambar ada berapa? Ada 7. Lani mempunyai 2 kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi 4 apel. Coba kira-kira 4 ditambah 4 berapa ya? Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, 4 ditambah 4 ada 8. Jadi jumlah apel Lani ada berapa? Ada 8. Sudah paham kalian penjumlahan? Nah, anak-anakku semuanya, kalian sudah pandai berhitung ya? Iya, sekarang perhatikan gambar. Nah, di situ ada gambar Siti, Dayu, dan Lani. Mereka sedang menyanyi. Mereka mempunyai kegemaran yang berbeda. Mereka saling menyayangi dan mereka saling menghargai. Sekarang, yuk kita saksikan bersama-sama video tentang persahabatan. Yuk, silakan kalian tonton dengan orang tuamu ya. Thank you.
Setelah kalian menyaksikan video tentang persahabatan, sekarang kita mengerjakan evaluasi ya. Tulis evaluasinya di buku tematikmu. Jangan lupa kirim ke gurumu ya. Demikian pembelajaran pagi hari ini. Hari ini kita sudah belajar penjumlahan dan menyanyikan syair lagu tentang persahabatan. Guru ucapkan terima kasih. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.